jadi hari ini kita bakalan bikin sambal tauco. Nah, bahan-bahan yang kita butuhin adalah ini aku pakai 1 buah tomat, 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 2 cabai rawit oranye, terus 10 cabai rawit hijau. Di sini aku pakai tauco 5 sendok makan. Lalu di sini kita pakai gula pasir, garam, Royco ayam secukupnya. Pertama kita iris bawang merah, bawang putih, tomat sama cabenya. Ini kita iris tipis-tipis, ini udah dicuci bersih ya. Pertama kita tuangkan minyak goreng secukupnya. Minyaknya sudah panas, kita masukkan bawang merahnya. Kita tumis sampai berubah warna. Selanjutnya kita masukkan bawang putihnya. Kita tumis sampai harum dan berubah warna. Ini udah berubah warna dan udah wangi, harum. Selanjutnya kita masukkan tomatnya. Lalu kita masukkan cabai hijau dan cabai merahnya. Aduk sampai tomatnya layu. Selanjutnya kita tuangkan tauconya. Ya, kita tuangkan sedikit gula, kira-kira setengah sendok teh. Tuangkan garam sedikit aja. Kalian kamu pakai garam juga nggak apa-apa ya. Kita tuangkan Royco ayamnya sedikit. Kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata dan udah selesai deh.